Kehidupan rumah tangga komedian Sule dan Natalie Holzer memang kerap jadi sorotan. Seperti diketahui, keduanya menikah pada tanggal 15 November tahun 2020 lalu. Hampir satu tahun menikah, kini Natalie Holzer tengah hamil anak pertama. Diketahui kandungan Natalie Holzer sudah memasuki usia 7 bulan. Namun selama Natalie Holzer hamil, Sule justru sering pusing dan khawatir dengan permintaan istrinya. Pasalnya ibu sambung Rizky Febian ini justru banyak permintaan aneh-aneh. Seperti belum lama ini, ia meminta naik AVT. Sementara itu, baru-baru ini Natalie Holzer curhat kesal dengan suaminya. Hal ini berawal dari hasil fotonya bersama sang suami. Awalnya ia menceritakan jika dirinya habis mengajak foto bersama sang suami. Sayangnya hasil foto tersebut tak sesuai dengan harapannya. Punya suami diminta foto bareng malah jadi begini. Kesel gak sih? Tulis istri Entis Sutisna dikutip tribunsolo.com. Senin, tanggal 1 November tahun 2021. Unggahan Natalie Holzer itu langsung mendapat reaksi dari Sule. Astaga, komentar Sule sambil meninggalkan emoji sedih. Meski Natalie Holzer mudah kesal pada dirinya, Sule pun membeberkan sisi romantis sang istri. Menurutnya ia kerap mendapat perlakuan romantis dari sang istri.